السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام وأشكره على آلائه الجسام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب، وإن طاعته أغلى مكتسب. ثم أما بعد، فقد قال ربكم عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قوم مسلمين dan muslimat، معاشر الحاضرين والحاضرات، رحم الله وإياكم. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى senantiasa mencurahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Di subuh ini, di salah satu tempat yang dicintainya atau paling dicintainya, yaitu Masjid Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, kita dipertemukan mudah-mudahan dalam takwa dan ketaatan. Oleh itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya atas nikmat-nikmat-Nya. Semoga semakin lama nikmat itu semakin kita rasakan nikmatnya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanah, menunaikan risalah dan menasihati umat sampai datang kepadanya ajal yang dipastikan. Semoga Allah mantapkan langkah kita, teguhkan hati kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita datang pada subuh ini di majlis ini untuk semakin memantapkan ilmu kita melalui kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Ar-Risalah ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atas kebaikan ilmu yang beliau wariskan, dan juga kepada seluruh ulama-ulama kita, dan semoga termasuk kita yang menghidupkan warisan mereka mendapatkan bagian pula daripadanya. Amin. Doa kita juga untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, saudara mara kita, kemudian para guru, ustaz, ustazah yang telah mendidik kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan bimbingan hidayah, Allah berkahi umurnya, dan Allah berkahi ilmunya. Dan yang sudah meninggal, semoga Allah berikan rahmat. Allah limpahkan ampunan, dilapangkan kuburannya, dan dijauhkan dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Kita sampai pada bab ma nazala 'amman
dalat sunnah khasatan ala annahu yuradu bil khas. Bab tentang ayat Al-Quran yang turun bermakna umum, tetapi sunnah secara khusus, artinya khusus sunnah yang menunjukkan makna yang dimaksud adalah makna khusus. Pada pertemuan pekan yang lalu kita bacakan contoh yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ayat atau ayat tentang warisan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad, sampai akhir ayat, yaitu setiap orang tua yang ditinggalkan mendapatkan masing-masing seperenam dari harta warisan apabila yang meninggal itu memiliki anak, artinya cucu dari orang tua yang ditinggalkan tadi. Dan demikian pula para istri dan para suami mendapatkan bagian dari warisan. Ini semuanya maknanya umum, tetapi datang sunnah secara khusus mentaksis sebagiannya, bahwa mereka baik orang tua, baik suami atau istri yang menjadi ahli waris, dengan syarat yang pertama adalah mesti satu agama, mesti antara yang diwarisi dan yang mewarisi agamanya satu, yaitu sama-sama Islam. Kalau tidak, maka la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim. Nabi dalam hadisnya mengkhususkan ayat ini. Tidak boleh seorang kafir mewarisi orang muslim, dan sebaliknya orang muslim juga tidak menjadi ahli waris bagi orang kafir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian juga dikhususkan lagi bahwa warisan ini juga tidak boleh salah satu dari atau yang mewarisi atau yang masih hidup ini punya andil untuk meninggalnya orang yang diwarisi, atau dengan bahasa vulgarnya tidak boleh dia terlibat dalam pembunuhan terhadap orang yang meninggal ini. Kalau dia terlibat sekalipun dia anak kandungnya, maka tidak mendapatkan warisan. Ini salah satu bentuk dari penjagaan Allah terhadap nyawa manusia. Sebab kalau seandainya tetap dapat warisan, maka mungkin sebagian anak atau sebagian orang tua yang jauh dari petunjuk Allah SWT atau karena godaan syaitan ingin mempercepat dapatnya warisan, sehingga mereka mungkin melakukan tindakan yang tidak terpuji, yaitu dengan mempercepat ahli atau yang diwarisi mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa tidak boleh seorang yang membunuh mewarisi orang yang dibunuhnya, walaupun seharusnya tanpa kejadian itu dia berhak untuk mendapatkan warisan dari yang meninggal. Dan yang ketiga, bahwasanya yang mewarisi itu tidak hamba sahaya, bukan hamba sahaya. Kalau sahamba dia tidak mewarisi. Kemudian belum menyebutkan waqala min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Ada lagi takhsis bahwa harta itu baru dibagi min ba'di wasiyatin yusi au yusa biha au dain, yaitu setelah dibayarkan wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang akan meninggal tadi, atau orang yang sudah meninggal ini ketika akan meninggal dia wasiatkan. Dan kemudian wasiat ini juga dari sisi ini umum, berapapun, tapi diwasiatkan lagi atau ditakhsis lagi dengan sunnah yang lain, bahwasanya wasiat itu dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala, Nabi tidak izinkan
lebih dari sepertiga. Diizinkan kecuali sepertiga atau di bawahnya. Dan lebih afdalnya adalah tidak sampai sepertiga. Karena Nabi katakan wats-tsulutsu katsir. Sepertiga itu banyak. Ini wasiat. Kalau seandainya bukan wasiat, sedekah, infak, wakaf, itu tidak ada batasnya. Nah, antum wakafkan, bapak dan ibu semua nak wakafkan semua hartanya seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, silakan. Silakan. Atau misalnya mewakafkan seluruh divisi dagangnya. Tapi kebun tak ya. Misalnya seperti Utsman radhiyallahu taala anhu datang ekspedisi dagangnya dari Syam, dan waktu itu Nabi sedang mempersiapkan perang atau akan melakukan perjalanan untuk perang Tabuk yang berjarak tak kurang dari 700 km dari Madinah. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan, semua ekspedisi ini yang baru datang dengan alat-alat angkutnya sekali, dengan modal-modalnya, semuanya fi sabilillah. Jadi Utsman tidak sempat ngitung-ngitung. Kalau sempat ngitung-ngitung ini payah kita. Jadi tidak usah berapa untung, berapa modalnya. Karena kalau sudah mulai hitung, teringat kita, wih, parah ini. Makanya dia tidak hitung-hitung dulu. Kulluha fi sabilillah. Semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau seperti yang pernah saya bilang, duit itu kalau sudah sampai depan mata kita, susah mengeluarkannya. Jadi bagusnya lebih baik jangan sampai dulu. Nah, masih ingat kisahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dia datang salah seorang muridnya mau mengundang beliau menikah. Maksudnya muridnya menikah. Jadi Syekh bilang, mohon maaf saya tidak bisa datang. Tiba-tiba dalam waktu dia negosiasi tadi, datang orang lain mengantarkan mobil baru. Mobil baru ke Syekh. Untuk Syekh baru, apa namanya, belum ini, baru dari toko, dari showroom. Mobil baru, Syekh, ini majikan saya, bos saya, ini Syekh dapat. Oh, saya tidak butuh. Tapi karena orang termaksa, pokoknya saya tidak pulang kecuali mobil tinggal sama Syekh. Itu sumpah dari, kalau orang itu kan kalau serius bersumpah dia. Ya, bersumpah dia bahwa tidak boleh saya pulang kecuali tak bawa mobil lagi. Akhirnya diserahkan kunci ke Syekh. Lalu Syekh bilang ke muridnya tadi, karena saya tidak bisa datang, ini kado untuk kamu. Nah, jadi belum sempat ditengok sama Syekh. Kalau tengok nanti bisa aja berubah ya Syekh. Nah, Syekh bilang, mobil baru itu baru nampak dari jauh aja, ah, ini kado untuk kamu. Kalau kita berhenti ngaji dulu, tengok dulu ya. Allah musta'an. Begitulah orang-orang besar itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Malik Khalid atau Malik Saud, Raja Saud atau Raja Khalid pernah datang ke rumahnya. Rumahnya masih berlantai apa tuh, berlantai tanah. Jadi kasihanlah sang raja melihat rumah sebeliau yang baru dari tanah, padahal imam besarnya masjid terbesar di Unaizah atau di Buraidah waktu itu. Lalu apa kata Syekh? Kalau Syekh, apa, saya mohon izin, kata raja, ingin buatkan Syekh rumah. Syekh bilang, saya sudah siapkan rumah saya di Nasriyah. Yaitu orang tahu Nasriyah itu daerah perkuburan memang, tapi kawasan itu sebut Nasriyah. Saya sudah siapkan rumah di situ. Jadi sang raja mengira, oh, sedang bangun rumah itu. Akhirnya ayalah, tak apa-apa, mudah-mudahan cepat selesai dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Selesai raja pergi, muridnya datang, Syekh, saya tahu kami tak ada Syekh bikin rumah ya, beritanya tak ada, apalagi nyatanya. Katanya, tidak tahu kamu bahwa saya sudah siapkan kuburan saya di sana. Jadi dia sudah sudah coupling 1 meter kali 2 meter untuk kuburannya di sana. Itulah rumah beliau. Farahimahullahu Syekhana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatan wasi'ah. Wa qala min ba'di wasiyatin yusa biha audain, setelah wasiat yang diwasiatkan audainin atau hutang. Berarti sebelum dibagi, kalau zahirnya tadi kan mati langsung dibagi, tapi ternyata tidak, didahulukan dulu wasiat yang dibatasi, kemudian hutang. Kalau hutang tidak dibatasi, kalau hutang tak ada batasnya, andainya
yang meninggal, meninggalkan hutang, menghabiskan harta warisan, maka ahli waris tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kita yang calon ahli waris, pandai-pandailah menasihati yang calon orang tua kita, atau orang tua kita yang akan jadi, yang akan kita warisi. Kalau banyak hutang, diingatkan, ya tidak sayang sama kami hutang banyak gitu ya. Ya, hutang kan sebagian hutang ini kan kadang tidak lagi kebutuhan. Banyak hutang ini karena ingin lebih, ya toh? Bukan untuk makan. Alhamdulillah rata-rata yang sudah bekerja, kalau hanya untuk makan, hanya untuk makan, rasanya tidak perlu hutang sebagiannya, sebagian besarnya. Tapi banyak yang sudah bekerja itu piti dah banyak, gaji dah cukup, dia ingin lebih. Itu masalah, ingin lebih. Ambil kredit di sini, ambil kredit di sini, akhirnya masuk gaji 3,5 juta, 3,5 juta sebulan. 2 menit setelah itu datang lagi bunyi laporan SMS bankingnya, sudah di debit 3,498,000, tinggal 2 rupiah lagi. Ini kesalahan kita, fatal kita. Dan banyak seperti itu. Dan sebagian, masya Allah, ada yang dilaporkan oleh bank. Jadi pas dia tahu tanggal gaji itu datang, dia tunggu dekat ATM. Pas bunyi, dia tarik langsung duluan dari bank. Jadi kan bank kan tidak lama, 2 menit, 3 menit kan langsung ditariknya, tidak. Ini langsung tring, langsung dia masukkan, tarik semuanya. Hampir tiap bulan begitu, hari ini dilaporkan oleh bank. Kami kalah cepat. Jadi kalau ada yang banyak berhutang, diingatkan dari suami, biasanya, atau istri, ya, supaya jangan nanti habis semuanya untuk bayar hutang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصايا مقتصر بها على الثلث. Lalu Nabi juga menjelaskan bahwa wasiat-wasiat itu hanya boleh sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. لا يتعدى. Tidak boleh dilampaui. وَأَلِي أَحْلِ الْمِيرَاثِ الثُّلُثَانِ. Dan ahli waris mendapatkan 2/3. Atau lebih, tergantung berapa banyak wasiat tadi. وَأَبَانَ نَدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصَايَا. Kemudian Allah jelaskan pula bahwa Nabi, kalau hadis tadi kan, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنَ, yaitu wasiat dulu baru hutang. Tapi hadis menjelaskan bahwa an-nadaina qabla al-wasaya, bahwa hutang itu didahulukan daripada wasiat wal mirath dan warisan. Wa alla wasiyata, ditambah lagi penjelasan oleh Nabi SAW, wa alla wasiyata wala mirath hatta yastawfi ahlu ad-daini dainahum. Dan tidak pula diberikan wasiat atau warisan sampai hutang terbayar semuanya. Hutang terbayar semuanya. Makanya rata-rata ketika mengantar pengantar jenazah, ahli waris selalu mengumumkan barang siapa di antara kaum muslimin dan muslimat yang terlibat utang piutang dengan ayah kami, saudara kami, kerabat kami yang meninggal ini, tolong dilaporkan segera mungkin kepada ahli waris. Supaya apa? Sebelum dibagi. Ya, karena kalau wasiat kan jelas tertentu, tapi kalau utang kan tidak tentu. Kita tidak tahu di mana utangnya. Dan ini ada dasarnya. Nabi alaihissalam ketika akan menyolatkan seorang sahabat, dia bilang, hal alaihi min dain? Apakah dia punya hutang? Lalu wariusnya menyebutkan ada seorang yang hadir bilang, dia punya hutang ke saya dua dirham atau dua dinar, saya lupa dinar atau dirham, yang jelas ada dua. Maka kata Nabi SAW, sallu ala sahibikum. Nabi katakan, salatkanlah saudara kalian, saya tidak ikut. Ini sebagai peringatan dari Nabi SAW kepada orang yang berhutang sebelum meninggal dan tidak mau bayar, atau terlambat bayar, dia sanggup tapi tidak mau bayar. Lalu datang salah seorang sahabat, Abu Ubaidah bin Jarrah, dia katakan, ya Rasulullah, atau Ubadah bin Samit,
zakat saya akan bayarkan ya Rasulullah. Maka baru Nabi sallallahu alaihi wasallam salatkan. Esok harinya atau dua hari setelahnya dibayarkan oleh Ubadah bin Samit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina baruda jasaduh, sekarang baru dingin tubuhnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jadi tidak ada apa namanya warisan lebih warisan kecuali setelah dibayarkan wasiat dan hutang, dan bahwasanya hutang didahulukan dari wasiat, dan bahwanya wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, dan bahwanya wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Nah, طيب ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين. Kalau bukan karena dalalatus sunnah, ya petunjuk sunnah, thumma ijma'un nas, kemudian ijma'nya manusia, maksudnya ulama, lam yakun mirathun illa ba'da wasiyyatin aw dain, tidaklah ada warisan kecuali setelah wasiat atau hutang. Wa lam ta'dul wasiyyatu an takuna mubadda'atan 'ala ad-dain aw takuna wad-dain sawa'an, dan wasiat tidak lebih daripada dimulai atau mubadda'atan dimulai didahulukan dari hutang atau dia bersama hutang dibayarnya. Tapi karena ada tunjukan sunnah atau petunjuk sunnah bahwa hutang didahulukan, demikian juga ijma'nya para ulama. Sebab apa? Karena hutang melekat dengan harta itu atau dengan ahli waris langsung. Kalau wasiat melekat dengan harta, kemudian warisan juga dengan harta, maka hal yang berkaitan dengan ahli orang yang meninggal itu didahulukan dari yang berkaitan dengan selain mereka. Ya, sekarang hak utang itu hak yang berkaitan dengan orang yang meninggal langsung. Kalau warisan kan tidak berkaitan lagi dengan dia, dengan harta, dengan orang yang mewarisi. Atau wasiat juga demikian, harta dan yang menerima wasiat. Tapi kalau hutang berkaitan langsung dengan yang ini, makanya didahulukan biaya pengurusan jenazahnya karena berkaitan dengan dia, kemudian hutang yang ditinggalkannya karena berkaitan dengan orang yang diwarisi tersebut, yang pemilik aslinya. Kalau yang wasiat kan penerimanya bukan pemilik aslinya, kemudian warisan juga bukan pemilik aslinya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan dengan contoh lain, wa qala Allah tabaraka wa taala, "Idza qumtum ila shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum atau wa arjulakum." Dua qiraat boleh dibaca dalam satu qiraat, wa arjulakum, ini qiraat yang sering kita baca riwayat Hafs, dan ada yang baca bi wa arjulikum lil mujawarah ilal ka'bain. Apabila kalian berdiri hendak melakukan salat, kalian ingin salat maksudnya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ila al-marafiq, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah atau sapulah kepalamu. Di sini penafsiran ulama, ada yang bilang bi ru'usikum ba li tab'id, berarti sebagian kepala. Sebagian menafsirkan ba lil bayan, untuk keterangan, maka semuanya. Jadi tergantung menafsirkan di sini. Maka tafsir yang kuat berdasarkan, karena Al-Quran kan ditafsirkan dengan berbagai alat. Di antaranya adalah tafsir Quran bil Quran, kemudian tafsir Quran bis sunnah, dan tafsir Quran bil lughatil arabiyyah. Nah, kalau ditafsirkan tadi dengan bahasa, bisa dimaknai sebagian, bisa dimaknai seluruhnya, sah?
Lalu kalau kita tafsirkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didapatkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atau menyapu seluruh kepalanya. Maka tafsir lughawi secara lughah masih mengandung dua makna, tapi tafsir sunnah sudah mengkhususkan salah satu dari dua makna. Maka wallahu taala alam, yang kuat di sini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, secara bahasa bisa dimaknai setengah atau sebagian, seperti mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya bila sebagian dari rambut itu sudah diusap, maka sudah sah wudunya, sudah sah wudunya. Tapi dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad dan ahlul hadis, tidak sah kecuali dengan mengusap seluruhnya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan yang kuat, yang dekat, berdasarkan yang diamalkan dan diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap seluruh kepala atau seluruh rambut itu. Dan ingat, mengusap itu tidak sama dengan basuh. Hanya itu masalahnya. Payah usap bebiak kepala itu payah katanya kan. Makanya mengusap tidak sama dengan membasuh. Mengusap itu tidak mesti sampai basah. Ya. Sama dengan tayamum. Tayamum kan tidak, jangan sampai belepotan itu. Ya. Ditengok dulu, ditempelkan dulu, begini-gini dulu, baru tidak. Sekali aja gini debu, kemudian ditiup pulang. Gitu. Kemudian baru diusapkan. Wallahul musta'an. Kaum muslimin. Dan sapulah atau usaplah sebagian atau usaplah kepalamu. Wa arjulakum, dan basuh pula kakimu. Ya, di sini juga sebagian menafsirkan diusap juga. Seperti kaum Syiah menafsirkan bahwasanya wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Yaitu sapu juga kaki. Artinya diusap, tidak dibasuh. Tapi al-jumhur atau ahlu sunnah rata-rata mengatakan bahwa kaki itu dibasuh. Naam. Ilal ka'bain, sampai ke permata kaki, permata, sampai ke mata kaki. Kemudian beliau jelaskan, faqasada jalla thana'uhu qasdal qadamaini bil ghasli. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan membasuh kedua kaki. Jadi kedua kaki yang Allah inginkan di sini adalah dibasuh. Kama qasada al-wajha wal yadaini, sebagaimana Allah menginginkan dibasuhnya wajah dan kedua tangan. Fakana zahiru hadhihi al-ayah, zahirnya ayat ini dari makna umumnya, annahu la yujzi'u fil qadamaini, bahwa tidak sah. Yujzi dimaknai dengan tidak cukup, maknanya tidak sah. La yujzi'u fil qadamaini illa ma yujzi'u fil wajhi min al ghasli, bahwa tidak sah, ya, tidak sah dilakukan pada kedua kaki kecuali yang sah dengannya membasuh wajah. Maknanya apa? Sebagaimana wajah tidak sah dalam wudu kecuali dibasuh, maka kedua kaki tidak sah wudu kita kecuali juga dibasuh. Sebagaimana muka tidak sah wudu kita kalau tidak dibasuh, demikian pula zahirnya bahwa kaki tidak sah wudu kita kecuali juga dibasuh. Ini zahir maknanya menurut al-jumhur. Naam. War awir ra'si fil mas min al masih, atau bisa juga diartikan karena dua qiraat tadi yang membaca wal wa arjulakum ila al ka'bain, maka zahir maknanya kaki tidak cukup kecuali dibasuh. Yang membaca wa arjulikum itu diatafkan kepada wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, maka bisa dimaknai dengan mengusap. Jadi bisa dimaknai dengan mengusap kaki.
wa kana yahtamilu an yakuna urida bi ghaslil qadamaini aw mashihima, atau bisa saja maknanya dua-duanya boleh, bisa dibasuh sah juga atau diusap sah juga. Ba'dul mutawaddi'in, yaitu bagi sebagian orang yang berwudu, duna ba'din, tidak termasuk yang sebagian yang lain. Jadi maknanya bahwa kalau diikuti qiraat wa arjulakum, maka maknanya tidak sah wudu anggota kaki kecuali dengan dibasuh. Kalau dibaca dengan wa arjulikum, tidak sah kecuali dengan diusap. Atau maknanya bisa tidak sah kecuali dibasuh bagi sebagian orang yang berwudu, atau sah kalaupun hanya diusap bagi sebagian yang lain. Ada tiga makna. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini kan makna seolah berlaku umum. Falamma masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-khuffain, dan tatkala kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya, kedua sepatunya, yaitu sepatu kulit yang menutup mata kakinya. Biasanya terbuat dari bahan kulit menutup mata kaki sampai ke betis kadang, atau kadang ada yang sampai ke di bawah lutut. Kalau bahasa kita sepatu bot gitu ya. Tapi dia ini tidak punya apa, biasanya tidak ada telapaknya. Seperti fungsinya seperti kaos kaki. Fungsinya seperti kaos kaki. Bagi yang pernah melihat, jadi khuf itu kalau sepatu kan ada tapaknya ya. Ini enggak ada tapaknya. Dia seperti kaos kaki tapi dari bahan kulit. Biasanya juga kalau dulu pakai tali diikat, kalau sekarang bisa pakai raslet, apa namanya? Resleting. Ya, tergantung. Atau pakai apa namanya? Pakai buahnya. Yang pakai kancing yang ditutupkan, apa namanya itu? Yang pakai butang itu ya, pakai butang itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini bisa dipakai sepatu di luarnya. Bisa dipakai sepatu di luarnya, sepatu buat lagi. Ya, tergantung ukuran kaki kita. Jadi fungsinya adalah seperti fungsi kaos kaki. Dan biasanya banyak digunakan di saat musim dingin. Jadi nanti orang banyak yang bersepatu dalam masjid. Maksudnya khuf tadi. Jadi dia pakai khuf ini, di luarnya pakai sepatu atau sandal yang lain. Ini khuf. Atau sebagian juga bisa dipakai dengan itu saja. Kalau jalannya tidak ini, tidak berduri atau tajam, bisa dipakai tanpa alas kaki yang lain. Kalau permukaan datar kuat gitu. Makanya disinilah terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian mengkiaskan al-jawrabaini, kaos kaki, kepada al-khuffaini, kepada khuf ini, karena fungsinya sama. Fungsinya sama. Kaos kaki dipakai pelapis sepatu atau sandal. Sah? Khuf juga dipakai pelapis sepatu dan sandal. Yang beda bahannya saja. Kalau kaos dari kain atau apa lagi? Ya kain dengan segala jenisnya, baik linen maupun katun. Dan sedangkan ini dari kulit. Nah, sebagian membolehkan menyapu kaos kaki. Ada hukumnya nanti. Sebagian membolehkan dengan syarat. Sebagian membolehkan dengan syarat. Seperti dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar, bahwasanya boleh diusap kaos kaki dengan syarat boleh dipakai berjalan tanpa alas kaki sebagaimana khuf. Sebagaimana khuf, al-khufain yang dari kulit dipakai tanpa sendal pun bisa. Artinya mungkin mutaba'atul masyi alaihi. Mungkin bisa dipakai berjalan tanpa sepatu. Nah, bila kaos kaki dengan sifat seperti ini, maknanya kan tentu tebal, ya tak? Tebal dan kokoh, maka boleh diusap. Sedangkan sebagian ulama yang lain tidak.
tidak mesti tebal, asal fungsinya sama maka hukumnya sama. Wallahu ta'ala alam. Nah sekarang kita masuk ke sini. Maka falamma masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi ada tiga makna yang bisa terkandung dalam ayat tadi. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum aw wa arjulikum ila al-ka'bain, yaitu bisa dengan mengusap, bisa dengan membasuh, atau mengusap bagi sebagian, membasuh bagi sebagian. Falamma masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-khuffain, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu atau mengusap ala al-khuffain, kedua khufnya, sepatunya, yaitu makna tadi khuf yang fungsinya seperti kaos tadi. Wa amara bihi man adkhala rijlaihi fil khuffaini wa huwa kamilu taharah, dan beliau perintahkan pula, artinya beliau bolehkan pula orang yang memasukkan kedua kakinya, yaitu ketika, maksudnya ketika memasang khuf, ketika dia masukkan kedua kakinya, artinya ketika dia memakai khuffain tadi, sepatu dari kulit tadi, wa huwa kamilu tahara, dalam keadaan sempurna bersuci. Apa maksud sempurna bersuci? Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Artinya dalam keadaan berwuduk. Ya, kalau dia tadi junub misalnya atau haid, dalam keadaan sudah mandi. Dah. Ya, karena mandi besar itu sudah mewakili wudu. Kenapa mewakili wudu? Karena sebelum mandi berwudu. Nah, jelas ya. Nah, sebagian enggak kalau mandinya langsung mencobu. Ya, langsung terjun, mencobu tau kan, langsung terjun ke sungai, itu mesti wudu. Yang tidak berwudu itu adalah orang yang mengikuti mandi cara Nabi SAW, itu membasuh dulu al-sabilain, faraj dan duburnya dibersihkan, setelah itu basuh kedua tangannya, lalu beliau berkumur-kumur, masuk air ke hidung, lalu basuh muka, basuh kedua tangan sampai siku, usap kepala. Kemudian kaki kadang-kadang dibasuh setelah selesai di akhir mandi. Nah ini kan wudhu ini. Wudhu kan? Wudhu, hakikat wudhu ini. Maka sebagian ulama fikih menyebutkan, maka disunatkan wudhu sebelum mandi. Sunat ini mewakili wajib. Sunat ini mewakili wajibnya. Wallahu ta'ala, maka kalau siapa yang mandi tanpa berwudu sebelum mandinya, walaupun dihitung sah wudunya, apa mandinya, tapi wudunya belum. Jelas toh? Jadi memang harus berwudu dulu sebelum mandi itu. Pertama supaya dapat pahalanya, yang kedua kita tidak perlu berwudu lagi setelah mandi. Cuma dengan catatan, waktu mandi jangan tangan yang kemana-mana. Nah itu. Makanya sebelum mandi diurus tadi. Ya, urusan ini diurus sebelum mandi. Kalau masih ngurus itu juga setelah di waktu mandi, pulang ya wudu lagi, kan batal kan? Ini kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya pahami. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa yang masukkan atau ketika memasang kedua khuf itu, wa huwa kamilu tahara, dalam keadaan bersih, maksudnya suci, sempurna, dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, menjadi dalil, ala annahu innama urida bighaslil qadamaini aw mashihima ba'dul mutawaddiina duna ba'd, bahwa yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat wudu tadi, yang dimaksud dengan membasuh kedua kaki, dan yang dimaksud dengan menyapu kedua kaki, adalah sebagian yang berwudu, bukan sebagian yang lain. Artinya sebagian disuruh membasuh dan sebagian disuruh mengusap. Yang tidak memasang atau yang memasang sepatunya atau khufnya dalam keadaan tidak berwudu atau dalam keadaan tidak suci, maka perintah untuknya adalah membuka khufnya dan membasuh.
Tapi siapa yang memakai tadi dalam keadaan suci, maka perintah kepadanya adalah mengusap. Dan waktunya bagi musafir 3 hari dan 3 malam, dan waktunya bagi yang mukim sehari semalam. Jadi mulai dia pasang ketika berwudu sampai sehari semalam, dia masih boleh mengusap setiap wudu, batal wudunya. Tapi kalau tidak batal sehari semalam, bebas. Ya, ada yang tidak batal sehari semalam, rasanya payah juga ini. Nah, ya hebat sekali. Kalau bisa tidak batal, tidak batal semalam aja, dah payah gitu. Tidak batal menjelang suruk aja dah payah. Allah musta'an. Jadi, tapi ada, kalau memang ada sebagian orang masya Allah sehat. Ada saya punya teman orang Syria, itu katanya 3 hari 3 malam bisa tidak tidur, dan baginya normal, bagi dia normal. Artinya antum bawa lagi ke Jakarta nyetir masih bisa. Ya, artinya anduk saja Jakarta lah, kebukit tinggi lah ya, biar tidak jauh sekali. Ya, buktinya beliau setelah 3 hari 3 malam tidak tidur, habis itu pergi umroh ke Mekah dari Madinah. Ke Mekah Madinah kan tidak jauh sekali, hanya sekitar 440 kilo. Ya, habis itu dia umroh, tawaf, sa'i. Nah, selesai itu dah tahlul, baru dia tidur istirahat di hotel. Ada yang bisa? Hah? Saya bisa, tapi tidak nyetir. 3 hari 3 malam tidak bisa juga, tidak bisa. Belum pernah. Justru di malam apa namanya ujian, orang sibuk, awak tidak sibuk. Mungkin penguji tidak tidur dia malam, awak tidur malam. Allah musta'an. Jadi penguji mungkin tidak tidur, dia menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kan, awak tidur. Karena nunggu aja. Ya, karena kita tulis sendiri masalahnya. Cetak sendiri, tulis sendiri, setting sendiri, layout sendiri, ya sampai fotokopi sendiri. Jadi sudah berkali-kali dibaca, untuk apalagi baca di malam itu 1000 halaman lebih, gimana bacanya semalam? Bikin pusing, lebih baik tidur nyenyak. Besok siap-siap pagi dalam keadaan segar. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi daima ketiga makna tadi, sunnah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan membasuh sebagian, bukan yang lain, dan yang dimaksud dengan mengusap sebagian. Nah, disinilah pentingnya harus selalu dikerjasamakan antara Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak dari hal-hal yang bisa multitafsir dalam Al-Quran dan diketahui makna yang dituju dalam sunnah Nabi SAW. Itulah makna perkataan sebagian sahabat, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan bapaknya Umar, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala hum ajma'in, bahwasanya mereka berkata, man hajjaka bil kitab fahajjahu bis sunnah. Siapa yang mengambil hujjah kepadamu dengan Al-Quran saja, jawab dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Li'anna al-Qur'ana zuwujuh, karena Al-Quran itu multitafsir. Berapa banyak penyimpangan dalam agama, kekeliruan penafsiran Al-Quran akibat tidak merujuk kepada tafsirnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian menafsirkan sunnah pada hal-hal tertentu saja. Misalnya ada yang kalau dalam masalah ibadah dipakai sunnah, dalam masalah akidah tidak pakai sunnah, lalu disebut akidah ahlus. Itu masalahnya, dia akidahnya ahlus sunnah tapi tak pakai sunnah. Gimana itu sih? Hah? Ini orang awak tidak pandai baso awak, uang awak tidak pandai baso awak. Bacorun, bapocitur. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ahlus sunnah tapi akidahnya tidak pakai sunnah. Ahlus sunnah ibadahnya tidak murni pakai sunnah. Jadi yang ahlus sunnah itu, yang murni itu adalah akidahnya sunnah, ibadahnya sunnah, muamalahnya sunnah, sampai akhlak dan adabnya sunnah. Itu yang lebih berhak menyandang gelar ahlus sunnah. Tapi lucu pula, yang pakai sunnah ahli sunnah palsu, yang pakai logika ahli sunnah
Asli. Begitulah merek-merek itu bisa tempel-tempelkan sekarang. Karena yang menempelkan orang, tapi kalau yang menempelkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang ahlus sunnah itu adalah yang selalu pakai sunnah. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnati faf'al." Kalau bisa, jangan garuk kepalamu kecuali ada dalilnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa sampai gitu kaum muslimin. Jadi kalau buka, kalau bisa jangan gawik palu kecuali pakai sunnah. Apa garuk kepala? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Iba ila apa namanya? Apabila gatal kepalamu maka garuklah dengan telunjuk misalnya kan. Kalau bisa." Demikianlah mereka ingin selamat ya, bahwasanya tidak melakukan sesuatu dengan sunnah. Cuman sunnah itu kan ada sifatnya istidlal bin nas, istidlal, dan ada istinbath. Ada yang makna tersurat dan ada makna yang tersirat. Tapi jangan makna yang tidak tersurat enggak ada, tersirat juga tidak ada. Seperti yang saya katakan tadi, akidah tidak diambil dari sunnah lalu mengklaim bahwa yang murni ahli sunnah adalah yang tidak pakai sunnah. Itu yang pakai sunnah-sunnah itu, yang anti bid'ah itu tidak ahli sunnah rodanya. Tapi yang pro bid'ah, yang sekali-kali juga tinggalkan sunnah, itu yang masuk sih. Yang selalu menegakkan sunnah dan anti terhadap bid'ah dianggap tidak asli ahli sunnah. Tapi yang sekali-kali sunnah, sering bid'ah, itu asli ahlus sunnah. Lucu juga kan? Ini dewan jurinya kayaknya sudah disogok. Yang asli dianggap palsu, yang palsu dianggap asli. Allah musta'an. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita semua kaum muslimin, kalau bisa seluruh kaum muslimin, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Dan semoga yang masih enggan, yang masih bertahan, Allah lunakkan hatinya. Karena kita mengalah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ngalah sama kelompok ngaji, bukan ngalah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah melakukan sesuatu yang sifatnya bersifat kebiasaan. Lalu ada orang yang sedikit merasa enggak ngeh gitu ya dengan apa yang dilakukan Nabi. Nabi langsung pidato dia. Alhamdulillah, salat dan seterusnya. Dia bilang, "Ma balu aqwamin yatanazzahuna mimma a'mal." Kenapa ada orang yang merasa suci tidak mau melakukan apa yang aku lakukan? "Faman ala ya'lamuna anni a'lamuhum billah wa akhshahum lah." Bukankah mereka tahu bahwa aku yang paling berilmu tentang Allah dan paling takwa kepadanya? Jadi Nabi tak suka orang yang tak suka dengan apa yang Nabi lakukan, walaupun hanya sekedar kebiasaan yang sifatnya manusiawi. Karena apa? Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka tadilah kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau bisa tidak garut kepala kecuali pakai sunnah, maka jangan garut sebelum ada dalilnya. Ya, begitulah artinya saking hati-hatinya mereka dalam beragama. Apalagi dalam masalah keyakinan, apalagi dalam masalah ibadah. Gawi palunya harus pakai hadis kan, harus pakai sunnah. Apalagi dengan lain. Indak kita enteng aja kita katakan asal, walaupun tidak dilakukan Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak diperintahkan Nabi, kan baik. Seluruh yang disuruh Nabi itu kan baik. Maka seluruh yang kita anggap baik dianggap disuruh. Nah, di mana ini kaum muslimin sana? Jadi subhanallah. Begitulah syaitan mempermainkan pemahaman kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang legowo dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Tak berani, biarlah dianggap tak berani, dianggap tak berwawasan, dianggap sempit, dianggap kaku, silakan, tak masalah. Karena kalau menganggap kaku ikut Nabi berarti sama dengan menuduh Nabi kaku. Kalau dianggap keras karena ikut Nabi berarti sama dengan Nabi keras. Padahal Nabi adalah selembut-lembut orang. Dan tidak disuruh memilih antara dua hal kecuali beliau pilih yang termudah. Maka percayakanlah pilihan itu kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Dan tentu saja sebagaimana kita diberikan nikmat ini, kita juga doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin diberikan nikmat menikmati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan catat bahwa orang yang menjalankan sunnah bukan berarti maksum, ya. Ada juga salahnya sekali-sekali, ya. Bisa salah paham atau berlebihan dalam memahami. Ya, kalau terlalu paham juga payah juga. Ya, terlalu paham juga tidak bagus. Ya, guys, yang bagus itu adalah sedang-sedang saja. Bukan sedang di sini bukan maksudnya konsep orang liberal, enggak. Maksudnya seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan saddidu wa qaribu. Mendekati kebenaran, mendekati ketakwaan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan. Ada orang yang terhalang melakukan sesuatu, maka kita tidak katakan ini orang masuk, orang ini jauh dari sunnah. Tidak, kita tidak bisa melakukan semuanya yang bisa kita lakukan. Tetapi saddidu wa qaribu, kata Nabi SAW, cari kebenaran dan dekati ketakwaan dan sesuai dengan kesanggupan. Ada yang masih terhalang kadang karena tugas, karena kewajiban, karena banyak alasannya. Dan yang penting kita adalah punya niat dan sikap insyaallah taala. Semoga Allah dekatkan dan jaga. Barangkali sampai di sini kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi insyaallah pada pekan depan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.